Baiklah, teman-teman, untuk soal nomor satu di sini kita disuruh untuk menuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Soal A hingga F. Nah, langsung saja kita kerjakan untuk soal yang pertama, yakni A. Itu himpunan A merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Maka, bilangan asli ini merupakan bilangan positif yang dimulai dari angka 1. Maka kita tulis bilangannya atau anggotanya, yakni 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 dan 9 karena di sini menggunakan tanda hubung kurang dari artinya 10-nya kita tidak ikutkan. Kemudian yang B adalah himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Nah, untuk yang B ini bilangan ganjil ini definisinya adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya adalah bilangan 1, 3, 5, 7, kemudian 9, 11, 13, dan 15. Nah, selanjutnya untuk soal yang C, soal yang C ini adalah himpunan bilangan prima yang genap. Nah, bilangan prima ini merupakan bilangan yang. Memiliki dua faktor saja, yakni angka satu dan angka itu sendiri. Maka, eh, bilangan prima yang genap itu hanya ada satu, yakni angka dua. Dua ini merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, selanjutnya, untuk yang D, D ini merupakan himpunan eh, himpunan bilangan X. Di sini, X dinyatakan, kita lihat ya, kita baca soalnya. Di sini adalah X x ini dinyatakan kurang dari 9. Kemudian x itu merupakan bilangan asli. Atau ini kalau kita baca himpunan D adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Maka himpunan asli yang kurang dari 9 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Ini adalah jawabannya, kemudian yang E himpunan E itu kita baca di atas E adalah X, di mana X ini kurang dari minus 3 dan, e, maaf, maksudnya lebih dari minus 3 dan kurang dari sama dengan 12. Dan X ini merupakan himpunan bilangan bulat. Maka e, bisa kita katakan soal ini merupakan e, bilangan bulat yang lebih dari minus 3 dan kurang dari sama dengan 12. Artinya, di sini kita tuliskan kita mulai dari minus 2 karena minus 3 di sini menggunakan tanda hubung kurang dari saja, bukan kurang dari sama dengan, maka di sini minus 2, kemudian minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, 12 ini kita ikutkan karena di sini menggunakan tanda hubung kurang dari sama dengan. Selanjutnya yang terakhir atau bagian F. F ini himpunan x di mana x ini kurang dari 10 dan x ini merupakan himpunan bilangan cacah. Artinya di sini bilangan cacah itu merupakan bilangan yang e, dimulai dari angka 0 dan bilangan positif. Jadi contohnya di sini kita mulai dari angka 0 angka 0 kemudian angka 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Nah, maka ini adalah jawaban dari soal nomor 1.